Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam tanggal 15 Jumadil Akhirah 1433 Hijriah, kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah penyakit-penyakit lisan. Lisan di dalam agama Islam sangat dijaga, sehingga lisan benar-benar terjaga dari melakukan aktivitas yang dilarang di dalam agama Islam. Salah satu penjagaan lisan di dalam agama Islam adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Perhatikan, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah syarat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, seorang ulama Islam abad ke-7 Hijriah dari mazhab Syafi'i, mengatakan, "Hadzal hadis yadullu ala anna al-asla fil kalam as-sukutu illa min khair." Ini perhatikan metode sistem Islam di dalam perkara lisan. Hadis ini menunjukkan bahwa asal hukum lisan itu adalah diam, dan kalau seandainya ingin berbicara, berkatalah yang baik. Ini asal hukum lisan. Jadi kalau seandainya seseorang dipilihkan antara berkata dengan tidak berkata, maka dilihat
Kalau di situ ada kebaikan, dia berkata. Kalau di situ tidak ada kebaikan, maka lebih baik dia diam. Artinya, di dalam dia berkata, tidak berkata, sama saja, tidak ada dosa, tidak juga ada pahala, maka lebih baik dia diam. Ini pemahaman hadis ini. Kalau seseorang ingin menggunakan lisannya, seperti saya sekarang-sekarang, jika saya ingin menggunakan lisan saya, maka saya harus berpikir, jika ini perkataan baik, maka katakan. Jika perkataan tersebut tidak mendatangkan pahala dan juga tidak berdosa, maka lebih baik mana? Dia. Ini dua opsi. Apalagi kalau seandainya sampai mendatangkan dosa dan maksiat, maka lebih baik dia diam. Wajib dia diam. Perhatian Islam juga tentang menjaga lisan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, man najat? Wahai Rasulullah, di manakah terdapat keselamatan? Perhatikan yang ingin selamat dunia akhirat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amsik alaika lisan, jaga lisanmu, wal yasa'ka baituk, dan hendaknya engkau senantiasa senang di dalam rumahmu, wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ini tiga cara untuk mendapatkan keselamatan. Yang pertama, menjaga lisan. Yang kedua, senantiasa diam di dalam rumah kecuali untuk sesuatu yang keperluan dianggap perlu, seperti bekerja, melakukan silaturahim, dan yang lainnya. Selebihnya lebih baik dia diam. Yang ketiga, yaitu menangisi kesalahan-kesalahannya. Cara yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia selamat. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa dari sinilah Islam juga menjaga, memperhatikan cara bagaimana menjaga lisan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan juga bahwasanya dengan lisan Allah Subhanahu Wa Taala bisa memasukkan seseorang ke dalam surga atau ke dalam api neraka akibat lisan. Coba perhatikan hadis yang akan saya bacakan ini, dan ini inti pembicaraan tema kajian kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabab. Ingat poin yang ketiga, bagaimana Islam menjaga lisan. Lisan merupakan sebab. Menurut Islam, lisan merupakan sebab seseorang diampuni dosanya, masuk ke dalam surga, dan atau kebalikannya, seseorang dimasukkan ke dalam neraka akibat lisannya. Perhatikan hadis ini. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bepergian. Di sini kita ambil satu pelajaran bahwa semestinya seorang muslim senantiasa berteman dengan orang-orang saleh, dan ini gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di dalam hadis ini kita akan mendapatkan beberapa prinsip hidup seorang muslim. Prinsip hidup seorang muslim diantaranya senantiasa berteman, berkawan dengan orang saleh. Coba perhatikan Mu'adz bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabab. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bepergian. Menunjukkan bahwasanya semestinya seorang muslim tidak lepas dari mempunyai kawan orang-orang yang saleh. Dan perhatikan, ada sebuah hadis yang sangat luar biasa yang memotivasi kita untuk senantiasa mencari kawan orang-orang saleh.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalis salih kamatsali hamilil misk." Artinya, perumpamaan kawan yang saleh seperti orang yang membeli, orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi. Saya ulangi hadisnya. Matsalul jalis salih wal jalis su. Perumpamaan orang yang saleh, kawan yang saleh dan kawan yang tidak saleh adalah seperti. Jadi ada dua perumpamannya. Kawan yang saleh dengan kawan yang tidak saleh. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kama tali hamil misk wa nafikhil kir." Sebagaimana seorang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan teman yang buruk sebagaimana seorang berteman dengan orang yang sibuk dengan membuat sebagaimana dia berteman dengan pandai besi. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memisalkan orang yang temannya saleh seperti dia berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, dan orang yang berteman dengan orang yang tidak saleh seperti dia berteman dengan pandai besi. Seorang pandai besi yang senantiasa kerjaannya membuat pisau dengan besinya dimasukkan ke dalam api tersebut, ataupun membuat alat-alat lainnya, yang penting dia adalah pandai besi. Coba perhatikan, kenapa Rasulullah SAW memisalkan kalau berteman dengan orang saleh itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi? Karena penjual minyak wangi kita mempunyai atau mendapatkan kebaikan dari dia tiga hal. Yang pertama, dan ini yang paling ringan, yang pertama adalah paling minimal kita mencium bau wangi dari kawan kita tersebut. Sama seperti ketika seseorang berteman dengan orang yang saleh, paling minimal yang kita lihat dari dia adalah perkara-perkara yang baik, berkata baik, bertingkah laku baik, berkawan dengan kawan yang baik. Ini paling minimal kalau kita berteman dengan teman yang saleh. Yang kedua, orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia minimal yang kedua ini, tingkatan yang kedua, yaitu orang tersebut bisa diberi hadiah minyak wangi dari penjual minyak wangi tersebut. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Kita misalkan dengan orang yang berteman dengan orang yang saleh, maka orang yang saleh tersebut kita bisa ambil pelajaran dari dia, bisa ambil kesolehannya dari dia. Ini perhatikan luar biasa, berteman dengan orang yang saleh kita bisa ambil akhlaknya, kita bisa lihat tata cara ibadahnya, kita bisa lihat bagaimana dia berbicara, kita bisa contoh bagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa contoh bagaimana ketika dia berjual beli, kita bisa contoh bagaimana ketika dia bertingkah laku dengan orang lain, kita bisa contoh, karena dia bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Ini keistimewaan berteman. Yang kedua, berteman dengan orang yang saleh. Yang ketiga, keistimewaan berteman dengan orang yang saleh adalah kita bisa membeli minyak wangi dari dia. Kita bisa membeli minyak wangi dari dia. Artinya apa? Dia bisa mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang baik. Dia bisa mengajarkan kepada kita hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terlihat dari dia, dari kawan yang saleh tersebut hal-hal yang buruk. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama dalam hadis ini, dan ini inti kajian kita, membaca hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pelajaran pertama, carilah kawan yang saleh.
Adapun kawan yang tidak saleh diumpamakan oleh Rasulullah SAW berkawan dengan seorang pandai besi. Apa yang akan kita dapatkan dari seorang pandai besi yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagai kawan yang tidak saleh, kawan yang buruk? Maka seorang pandai besi minimal kita akan tercium, mencium dari dia bau yang tidak nyaman. Kalau seandainya berteman dengan orang yang tidak saleh, orang yang buruk, minimal kita akan diikut-ikutkan dengan kelompok dia, padahal kita bukan bagian dari dia. Misalkan, makanya ada pepatah Arab mengatakan, anil mar'i la tas'al fas'al an qarinihi. Tentang seseorang, jangan engkau tanya kepada orangnya langsung. Kalau ingin tahu tentang seseorang, tetapi tanyalah kepada siapa dia berteman. Oh, temannya si Bulan, si Bulan. Paling tidak minimal dia seperti itu. Atau kalau tidak seperti itu pun dikait-kaitkan. Nah, ini minimal paling buruk berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Yang kedua, berteman dengan orang yang tidak saleh diumpamakan Rasulullah SAW dengan seorang berteman dengan seorang pandai besi. Apa maksudnya yang kedua? Yaitu kita akan mendapati panas dan percikan api dari pandai besi tersebut. Artinya apa? Orang yang berteman dengan kawan yang buruk akhlaknya, dia akan mendapatkan akhlak yang buruk. Tidak dia lihat kecuali akhlak yang buruk dari orang tersebut. Tidak bisa diambil dari kawan yang buruk ini kecuali akhlak yang buruk. Suka dusta, suka bersaksi palsu, suka tidak jujur, lisannya tidak dijaga, matanya diumbar sembarangan, telinganya mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tangannya tidak pernah dijaga, selalu mengambil hak-hak orang lain, kakinya senantiasa dibawa ke tempat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu buruknya berteman dengan kawan yang buruk, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pandai besi, yaitu dia akan mendapati dari seorang pandai besi tersebut api atau hawa yang panas. Yang dimaksudkan adalah dia akan mendapatkan kelakuan buruk, perkataan yang buruk. Coba perhatikan saja, Pak, anak-anak yang kadang-kadang dia sepertinya tidak memakai bahasa itu di seumuran dia, tetapi karena dia berteman dengan anak-anak atau dengan orang-orang yang buruk perangainya, maka dia akan buruk perangainya. Ini contoh nyata. Kita juga ketika kita berteman dengan orang yang buruk ucapannya, kita akan terkena. Yang kita lihat, yang kita bisa ambil dari kawan kita yang buruk ini adalah perkataan-perkataan dia. Dan itu akhirnya menjadi kebiasaan di dalam diri kita. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dalam hadis ini yaitu bertemanlah dengan orang saleh. Kemudian, fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasi. Lalu pada suatu pagi aku pernah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kami dalam bepergian dan kami berjalan bersama-sama. Rupanya ini beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berombongan dengan para sahabatnya. Suatu pagi kata Mu'ad, aku di samping beliau. Kemudian aku bertanya. Nah, ini pelajaran yang kedua. Perhatikan baik-baik dan bisa diingat dan dicatat serta diamalkan. Jika bertemu dengan orang berilmu, maka jangan lupa hadiri orang berilmu tersebut. Ambil manfaatnya orang berilmu tersebut. Kalau perlu tinggalkan aktivitas-aktivitas yang lain. Kenapa? Karena kita mungkin tidak mendapati lagi orang tersebut. Satu. Yang kedua, mungkin kesempatan ini tidak akan terulang. Yang ketiga, tidak selamanya kita bersama orang yang alim tersebut. Nah, ingat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, perhatikan baik-baik poin yang kedua, faedah dari hadis ini. Ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan
suatu pagi ketika kami bepergian bersama Rasulullah, aku dekat dengan Rasulullah, aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya. Bertanya ini kita ambil pelajaran yang kedua, yaitu ambillah kesempatan dari orang-orang alim. Tanya orang-orang alim jika datang ke tempat kita. Jangan biarkan orang alim datang dan kita tidak mengambil manfaatnya. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ayat ini membagi manusia menjadi dua bagian. Yang pertama orang bodoh, yang kedua orang alim. Orang bodoh tugasnya bertanya, orang alim tugasnya menjawab. Ya, makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jika ada orang berilmu, perhatikan, usahakan hadir di majelis-majelis mereka. Usahakan kita mengambil ilmu. Kenapa saya katakan tadi ada tiga hal? Yang pertama, orang alim tersebut tidak selalu bersama kita. Yang kedua, orang alim tersebut senantiasa akan memberikan manfaat dan faedah kepada kita. Yang ketiga, kesempatan tersebut mungkin tidak akan terulang bagi kita. Kesempatan tersebut mungkin tidak akan terulang bagi kita. Dan ini gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sampai pernah suatu ketika di zamannya Harun al-Rashid, di Khalifah al-Abbasiyah Harun al-Rashid, pada waktu itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Muhammad. Suatu ketika ada seorang ulama besar di abad ketiga Hijriah, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, datang ke tempat, ke sebuah tempat. Orang-orang semua datang menggerumungi dia, sendal-sendal putus. Dan ini jarang sekarang di tengah kaum muslim. Yang ada, kalau ada tuan guru, kalau ada para ustaz, para kiai, para habaib, yang ada adalah ditanyai tentang bagaimana biar lancar rezeki saya. Itu saja, tidak diambil ilmunya. Ilmunya tidak diambil, bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, jarang ditanya. Yang ada di mana amalan agar lancar rezeki, hanya membuka toko ulun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan sekali lagi faedah yang kedua, jika ada orang berilmu maka jangan lewatkan kesempatan tersebut. Dan tentunya yang saya maksudkan orang berilmu ini, ilmunya yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apa pertanyaan Mu'ad? Ini yang menjadi poin ketiga. Pertanyaan Mu'ad, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannata wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, beritahukan aku tentang amalan. Jadi yang ditanya itu tentang amalan. Sama, amalan apa Bib? Amalan apa Pak Kiai? Amalan apa Ustaz? Sama, cuma amalannya untuk apa? Ini yang beda. Amalan yang bisa, kalau aku amalkan, bisa memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Faedah yang ketiga dari perkataan Mu'ad ini adalah, coba tujuannya, orientasinya, cita-citanya akhirat, masuk surga, jauh dari api neraka. Itu cita-cita. Dan itu sematkan di dalam doa-doa kita. Saya lihat tadi setelah azan banyak yang berdoa. Coba kalau pas ketika kita berdoa, mintanya salah satu permintaan yang paling utama adalah minta dimasukkan surga, dijauhkan dari api neraka. Karena itulah tanda orang yang sukses, Pak. Tanda orang yang sukses seperti itu, masuk surga, jauh dari api neraka. Contoh misalkan orang yang sukses, Bilal.
seorang sahabat mantan budak, berkulit hitam, wajah tidak ganteng, kemudian pakaian cuma punya sehelai kain, apalagi kurangnya, ya kalau beliau pakai, beliau gunakan untuk sholat kelihatan, hampir kelihatan auratnya, tetapi sukses tidak? Ternyata beliau sukses. Buktinya sukses apa? Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal tentang kesuksesan Bilal. Ya Bilal, bima sababtani ilal jannah? Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku di dalam surga? Bilal, fa inni sami'tu khashkhashatan 'alaika amami fil jannah. Sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu di dalam surga di depanku. Apa amalannya? Pada dia. Contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia akan datang kepada dia. Dalam keadaan dia tidak menginginkan dunia, saya enggak perlu. Nah ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ya, yang ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya oleh Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menjawab. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'altani 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sungguh. Ini Ustaz, mana lisannya dari tadi? Belum dapat, maka judulnya penyakit-penyakit lisan. Di akhir karena jawabannya ada. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang suatu perkara yang agung, yaitu bagaimana masuk surga, jauhkan dari api neraka. Nabi Muhammad SAW saja menyebut itu perkara agung. Berarti orang yang orientasinya akhirat, bagaimana saya masuk surga? Pernah enggak Pak? Kita di dalam duduk, berdiri, rebahan, kita memikirkan apakah saya masuk surga dan dijauhkan dari api neraka atau sebaliknya. Dan manusia tidak lebih dari tiga keadaan, berdiri, duduk, dan rebahan. Coba itu kita selalu senantiasa cita-citakan menjadi tujuan kita, bagaimana masuk surga jauh dari api neraka. Karena Rasulullah SAW saja menyebutkan itu adalah perkara yang agung. Bertanya tentang itu adalah perkara yang agung. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa innahu la yasirun. Sungguh masuk surga jauh dari api neraka mudah. Ala man yassarahu Allah. Tapi siapa? Bagi siapa? Bagi yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya? Pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini modal utama, Pak. Jika Bapak, Ibu sekalian ingin masuk ke dalam surga jauh dari api neraka, sembah hanya Allah, jangan pernah menyekutukannya. Dalam segala macam amal ibadah yang kita kerjakan, sholatkah, puasakah, zakatkah, hajikah, berdoakah, berdoa macam-macam, minta tolong, minta keselamatan, minta perlindungan, minta rezeki, minta tolong dari sesuatu yang sangat sulit, istighatsah, maka itu semua tidak boleh diminta kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang masih percaya kepada sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia sudah menyekutukan Allah. Dengan kata lain, berarti dia sudah ingin mendaftar agar tidak masuk surga dan tidak dijauhkan dari api neraka. Jauhi dosa yang satu ini, Pak. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun bapak dan ibu keadaannya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, jauhi, jangan pernah menganggap ada yang berhak mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Oleh karenanya, jangan pernah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Bapak ibu saudara saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa dosa kesyirikan dosa yang paling besar? Jawabannya adalah karena dosa syirik dikerjakan tanpa motivasi, tanpa alasan. Seseorang ketika mengerjakan dosa syirik, dia mengerjakannya tanpa ada alasan. Saya beri contoh Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang menyembah, mengenal bahwasanya Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Karenanya Allah lah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Ulun ingin ngetes, pahamlah ulun yang katakan tadi. Siapa yang berani jawab, kenapa Allah yang paling pantas disembah? Nih yang sudah jadi seorang muslim puluhan tahun, kenapa pian menyembah hanya Allah? Yang saya jawab? Satu jawaban yang sangat luar biasa. Apa? Iya, ayat surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Yaitu, kenapa kita hanya menyembah Allah? Kenapa enggak boleh kita menyembah sembahan lain seperti agama-agama lain? Kenapa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Satu-satunya zat yang paling berhak disembah itu Allah, kenapa? Sama jawabannya, karena Allah yang menciptakan kita. Apa maksudnya Pak? Nanti kan kita melihat tangan belakang mengantuk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah satu-satunya zat yang paling berat disembah? Jadi dua jawaban Bapak tadi, karena Allah yang menciptakan kita. Boleh ditambah, karena Allah yang berkuasa satu-satunya. Karena Allah yang mengatur satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah. Makanya Allah yang paling berhak disembah. Dan ini sering Allah gandengkan antara kekuasaannya dengan sembahannya. Coba perhatikan ayat yang paling pertama di dalam Al-Qur'an untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Kenapa kita harus menyembah Allah? Jawabannya ada setelahnya. Alladzi, siapa yang apa? Khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka jawabannya kita bisa dapatkan, kenapa kita menyembah hanya Allah? Karena Allah satu-satunya sang pencipta, pengatur, berkuasa. Maka Allah yang paling pantas disembah, Allah yang paling pantas dimintai. Maulah, saya beri contoh ya, Allah subhanahu wa ta'ala penyembah, satu-satunya pengatur, pencipta, berkuasa. Di sini ada sembahan selain Allah, tidak memiliki apa-apa. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki walau satu kulit ari. Kulit ari tahu Pak? Kalau makan rambutan tuh ada bijinya, di atas bijinya ada kulit. Itu disebut kulit ari. Begitu pula kalau kita makan kurma. Kita makan kurma ada bijinya, di atas bijinya itu ada kulit ari tipis sekali. Kata Allah, sembahan selain Allah memiliki kulit ari saja tidak. Makanya orang yang berbuat syirik adalah dosa terbesar, mendapatkan siksa yang paling berat. Kenapa? Karena mengerjakan dosa tanpa motivasi, meninggalkan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, berpindah kepada yang tidak.
tidak berpuasa, tidak mencinta, tidak mengatur. Itu namanya tanpa motivasi, Pak. Dan kaedahnya perlu dicatat, setiap dosa yang dikerjakan tanpa motivasi, siksanya lebih berat. Rasulullah SAW menyebutkan tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai, dan tidak disucikan, baginya siksa yang pedih. Hadis riwayat Bukhari. Berapa siksanya, Pak? Empat. Tidak dilihat di hari kiamat oleh Allah. Dilihat, jangankan diampuni, dilihat aja enggak. Yang kedua, tidak dibicarai. Yang ketiga, tidak disucikan. Yang keempat, baginya siksa yang sangat pedih. Ternyata tiga orang ini adalah orang yang melakukan dosa tanpa motivasi, seperti orang syirik. Nah, tiga orang ini siapa? Pertama, Syaikhun Zani. Orang tua berzina. Tua, renta, peot, megang botol aja menggatal sih dia. Anak berzina. Artinya apa? Tidak ada motivasi yang dia kerjakan. Kalau orang muda libidonya kuat berzina, apa? Hah? Gak wajar, Pak, ya. Dosa ya, haram, dosa besar. Apalagi sampai orang tua keriputan, bubanan, berdiri aja menggatal, menahani awak, apalagi sampai berzina. Gak ada motivasi. Yang kedua, Malikun Kadzdzab. Raja tukang dusta, pemimpin berdusta. Ngapain pemimpin berdusta? Semuanya ada di tangan dia. Mau dia perintahkan, mau dia larang, mau dia sembunyikan, mau dia perlihatkan, ada di tangan dia. Tidak perlu dia berdusta. Dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Yang ketiga, Ailun Mustakbir. Orang miskin, sombong. Kalau orang kaya, Pak, sombong, apa? Hah? Wajar. Ada wajar, Pak. Dosa. Tapi lebih dosa lagi kalau miskin yang sombong. Ikau nih gak sedih. Betampai-tampai mobil, betampai-tampai motor. Nih, aku bisa sepeda ontel. Nah, ada cocok loh. Nah, coba lihat tuh, rumahku gubuk. Nah, ada cocok loh. Orang miskin sombong, itu dosanya lebih besar. Kenapa? Karena tidak ada motivasi dia melakukan dosa. Nah, seperti itulah orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik disebutkan dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Siksa yang sangat pedih. Orang yang menyekutukan Allah, diharamkan dari Allah surga, tempatnya paling pantas neraka, dan di akhirat tidak ada seorang pun yang menolong dia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian amalan yang kedua, tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahajjal bait. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, dan ini faedah yang keempat. Bertanya kepada Mu'adz, faedah yang keempat. Berarti, atau sebelum faedah yang keempat, sebelum faedah yang kelima, saya sebutkan faedah yang keempat. Amalan masuk surga, dijauhkan dari api neraka, kerjakan rukun Islam. Ya, amalan ingin masuk surga, jauh dari api neraka, kerjakan rukun Islam. Mudah kok? Mudah. Ngerjakan rukun Islam, dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, bayar zakat, dan menunaikan ibadah haji.
ibadah haji pun bagi yang mampu, zakat pun bagi yang mampu. Berarti yang tidak mampu cuma tiga kewajibannya, dua kalimat syahadat, kemudian dirikan sholat, bayar, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Makanya agama Islam itu mudah. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di riwayat Abu Daud, inna dina yusrun wa lam yushaddad dina illa ghalaba. Sesungguhnya agama Islam ini mudah, tidak ada yang mempersulit untuk beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepadamu kemudahan. Nah, di sini ulun ingin sedikit duduk dalam permasalahan mudah dalam Islam. Awal-awal ulun datang ke Banjar 2 bulan yang lalu, mendapati sebuah kejadian. Ada seorang yang ingin nikah, tidak jadi nikah gara-gara dipersulit. Dipersulitnya apa? Biaya pernikahan dari mulai mahar, harus di gedung, harus catering, mahal. Kenapa harus itu, siapa yang mengharuskan? Mahar harus seperti itu, siapa yang mengharuskan? Tidak ada. Mahar itu sesuai dengan kemampuan. Dan ini masuk ke dalam hadis Rasul, ke dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati." Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Salah satu kewajiban suami ini, perhatikan ibu-ibu, jangan terlalu banyak meraih terhadap suami. Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Siapa yang dibatasi kemampuannya, maka dia akan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jangan dipaksakan. Harus jujurannya. Jujuran itu mahal kok. Mahal. Mahal kan atau hadiah? Mahal. Jujurannya harus 20 juta. Harus 10 juta. Kemudian nanti harus di gedung. Kenapa harus di gedung itu? Bahkan kadang-kadang cenderung kita melakukan perbuatan dosa ketika kita melakukannya di beberapa tempat yang susah kita memisah antara perempuan dengan lelaki. Kemudian harus, kalau seandainya undangannya 1000 orang, subhanallah, undang 1000 orang, itu harus makanannya 2000 atau makanannya 3000. Subhanallah. Ini menyulitkan Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Islam itu mudah, tidak ada yang mempersulit untuk beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Coba lihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang sahabat ingin menikahi seorang wanita, ya, ibhad idhab walau khataman min hadid. Pergi engkau, cari maharmu walau hanya satu cincin dari besi, bukan emas, bukan perak, dari besi. Saking miskinnya sahabat itu pun mengatakan, saya tidak punya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama ada minal Quran, berapa banyak hafalan dari Al-Quran yang kau miliki? Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkat tukaha bihi. Aku telah menikahkan wanita ini kepada engkau dengan hafalan-hafalan Al-Quranmu. Subhanallah. Kalau terjadi di zaman kita seperti Rasulullah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kada banyak orang-orang yang datang ke KUA ditolak oleh KUA. Kenapa? Karena sebuah survei mengatakan di sebuah kota di Indonesia 160 calon pasangan suami istri ditolak oleh KUA. Kenapa? Apa sebabnya? Karena perempuannya bunting duluan. Gara-gara kenapa bunting duluan? Ngali nikahnya. Banyak bujang-bujang laku. Banyak wanita-wanita yang sudah berumur, bahkan sampai menopause belum nikah. Gara-gara sulit, dipersulit. Contoh satu. Contoh yang kedua, awal-awal lu datang ke Banjar, seseorang di sebuah kampung ada yang meninggal.
dari kampung tersebut. Subhanallah, sulit minta ampun. Ketika seorang meninggal harus menyediakan duit untuk beli apa? Tanah kubur. Hendak mati tidak bayar, sulit. Subhanallah. Yang kedua, menyediakan makanan-makanan di awal hari kematian, hari kedua, hari ketiga, sulit. Padahal sudah ditimpa musibah. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Imam Abu Daud, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman," buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. "Fa innahu ataa ma yushghiluhum," sesungguhnya sekarang mereka kedatangan sesuatu yang menyibukkan diri mereka, yaitu Ja'far sang pemimpin keluarga meninggal. Maka kita disuruh tetangganya untuk membawa makanan. Ini tidak terbalik, malah menyulitkan. Kalau sudah tidak punya uang, bahkan yang aneh lagi, yang meninggal nungkar amplop, masukin 5 ribuan, zaman WNK, Madur, kadang main tuh 10 ribuan. Bagi yang aneh lagi, yang kada dapat amplop, aku sumpah tidak menyolati yang kada dapat amplop. Nah, ya subhanallah. Bujur kan? Islam mudah, padahal menyolati orang, seorang jenazah dapat pahala 1 kirat, bukan 1 amplop. Islam itu mudah, Bang. Jangan dipersulit. Belum lagi nanti, oh macam-macam pokoknya. Banyak sekali contoh tentang agama Islam itu mudah. Contoh haji. Haji semakin sulit, sudah biaya mahal, dipersulit oleh acara-acara atau ajaran-ajaran yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Contoh sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka akan sangat mudah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Siapa ada dulu kan? Hah? Ngurus masjid. Penitia. Ajan dulu. Ajan dulu kan? Biasanya apa? Hah? Ada dulu kah atau berhenti kah? Ampian sudah ampian naik. Kenapa penitia masih yang sana? Nah terus kan? Ya silakan. Ajar dulu ya. Ajar dulu. Ya silakan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum tambah sedikit saja. Setelah itu baru kita akan melaksanakan sholat isya. Kalau seandainya ada pertanyaan baru kita jawab. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke tadi saya sebutkan bahwasanya masuk dalam hadis ini, poin yang keempat atau kelima dari faedah dari hadis ini adalah bahwa amalan untuk masuk surga jauh dari api neraka itu mudah, yaitu mengerjakan 2 kalimat syahadat. Kemudian mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, saya potong hadisnya, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli?" Artinya, wahai Mu'adz, maukah engkau kuberitahukan tentang kunci semua perkara? Semua perkara yang menjadi pembicaraan tadi, wahai Mu'ad, maukah engkau bicarakan? Berarti kunci dari ingin masuk surga jauh dari api neraka. Kuncinya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huffa 'alaika hadza," sambil beliau memegang lisan beliau, ilat beliau bila pegang. Kata Nabi Muhammad SAW, jaga lidahmu ini. Jadi kunci seluruh pembicaraan tadi, dari mulai ingin masuk surga dijauhkan dari api neraka, kata Rasulullah SAW, jaga lisanmu ini.
Kemudian Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi wa ay Nabi Allah, apakah kita akan ditulis dosa kalau kita berbicara?" Masa sih cuma berbicara aja kita ditulis dosa? Ini sulit karena tidak semua orang lepas dari berbicara. Tidak bisa kita lepas dari berkata-kata karena kita punya lisan, punya mulut untuk berkata-kata. Makanya Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kami akan disiksa gara-gara apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan gara-gara lisan ini? Segala apa yang kami ucapkan masa akan disiksa oleh Allah?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Saqilatka ummuka ya Mu'adz." Artinya, semoga engkau selamat wahai Mu'adz. Semoga keselamatan bersama engkau wahai Mu'adz. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahal yukab yakubun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa asaidu alsinatihim." Bukankah manusia disungkurkan mukanya, atau dalam riwayat yang lain, batang hidungnya di dalam neraka? Jadi manusia itu akan dilempar dari kepalanya, batisnya, kepala dulu baru batis. Disungkurkan kepalanya, besungsak jurang manjat. Nah, atau disungkurkan batang hidungnya ke dalam neraka. Semuanya itu gara-gara lisannya. Ini perhatian bagi kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang kadang bisa menjadi ahli ibadah, menjaga mata untuk tidak melihat hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga telinga untuk tidak mendengar hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga anggota-anggota lain, tapi giliran menjaga mulut sangat sulit. Salah satu penyakit lisan yang sangat berbahaya bagi lisan. Apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ghibah. Ya, dosa atau penyakit lisan adalah ghibah, dan ini yang paling sulit. Bahkan ghibah ini bukan hanya makanan yang dimakan oleh orang-orang awam dari kaum muslim, tetapi pekerjaan yang dilakukan kadang-kadang oleh orang ahli ilmu, ghibah. Apa artinya ghibah? Saya sebutkan nanti. Buruknya ghibah, Rasulullah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari perasangkaan buruk. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebagian perasaan buruk itu adalah dosa. Wala tajassasu. Dan janganlah kalian mengintai-intai. Ada kadang-kadang orang yang sukanya nguping perkataan orang lain, dicari-cari kesalahan. Nah, ini bahaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah tidak punya sifat seperti ini, maka orang itu mau berkata baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang ada di hadapan dia menurut pandangan dia hanya keburukan, persis dengan apa yang disebutkan dalam syair Arab. Orang Arab mengatakan, "Ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina subti tubdil mazawiyah." Mata yang ridha, yang suka, ya, itu terhadap aib yang banyak dianggap sedikit. Tapi kalau matanya sudah tidak suka, meskipun dosanya, kecalanya kecil sekali, dianggap paling besar. Nah, ini Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tajassasu." Jangan kalian mengintai-ngintai. Kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan." Jangan kalian menggibah sebagian yang lain. Apa buruknya orang menggibah? Perhatikan. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu? Maukah kalian memakan daging saudara kalian yang sudah jadi bangkai?
padahal itu adalah sesuatu yang kalian benci. Ini Pak, kalau ada hewan bangkai, kita mau lah makannya? Tidak mau. Ayam atau bangkai, kita tidak mau memakannya. Apalagi ini orang yang menggibah seperti memakan saudara, daging saudara sendiri yang bangkai. Belum beri tips Pak, kalau ingin menggibah, ya silakan gibah orang tua. Gibah abah mamanya. Kenapa demikian Pak? Karena orang yang menggibah itu kan orang yang mengirim Pak pahala kepada orang lain. Dia akan bangkrut nanti pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian kalau siapa yang bangkrut pada hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, siapa yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflisu man la mata'alahu wa la dinar." Siapa yang tidak mempunyai harta dan siapa yang tidak mempunyai emas dan perak, itu orang yang bangkrut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflis man jaa yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin." Orang yang muflis, yang bangkrut adalah, perhatikan nih, yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, zakat. Seperti yang saya katakan tadi, orang kadang-kadang bisa ahli ibadah, bisa menjaga anggota tubuhnya yang lain, tetapi untuk menjaga lisan susah. Waqad syatama hada wa daraba hada wa aqala ma hada. Orang tersebut meskipun dia datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi ketika di dunia dia telah menggibah orang, dia telah menggibah orang, memukul orang tanpa kebenaran, kemudian dia telah mengambil harta orang tanpa kebenaran, maka apa yang terjadi nanti pada hari kiamat? Ukhidat min hasanatihi fayuqta hadha min hasanati fayuqta hadha min hasanati. Orang tersebut, misalkan si fulan menggibah, nanti dia akan diambil kebaikannya, bagi-bagi dia pahala kepada orang yang pernah dia gibah. Kalau menggibah satu orang, ini kalau menggibah satu rakyat Indonesia, dasar orang Indonesia tuh bungol-bungol. Nah, 250 juta kita akan berbagi pahala kepada dia, kepada mereka. Kalau punya pahala, berbagi hanya berdua, habis pahala sudah. Apa yang terjadi kalau habis pahalanya? Maka wa in faniyat hasanatu, kata Nabi Muhammad SAW, jika pahalanya habis, maka akan diambil dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia ghibah, orang yang pernah dia ambil hartanya tanpa kebenaran, orang yang pernah dia pukul tanpa kebenaran, maka akan diambil dan dipikul kepada orang tersebut, akhirnya diseret dan disumpurkan ke dalam api neraka jahanam. Itu orang yang bangkrut Pak nanti pada hari kiamat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aisyah pernah ditanya, wahai Aisyah, itu ada orang-orang yang sukanya menghina sahabat-sahabat Rasulullah dan kelompoknya masih ada sekarang. Dan saya peringatkan kepada kaum, seluruh kaum muslim yang ahlu sunnah, kalau ada majlis kajian yang di dalamnya menghina sahabat-sahabat Rasulullah, siapapun dia, maka jangan pernah ikut kajian tersebut. Kenapa? Karena para sahabat itu orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja meridhoi mereka, masa kita menghina mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radwan." Kaum muhajirin dan anshar, pada orang-orang generasi pertama yang masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka diridhoi oleh Allah dan Allah meridhoi mereka. Maka kalau ada kajian yang menghina Aisyah, dikatakan Aisyah sebagai tukang zina, tidak beradab kepada Rasulullah, padahal istri beliau, yang menghina Abu Bakar, yang menghina Umar, yang menghina Muawiyah, maka jangan pernah ikuti. Itu sesuatu yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian menghina para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasiba. Kalau seandainya ada seorang dari kita yang berinfak emas sebesar gunung Uhud, itu pahalanya tidak akan pernah sama dengan seorang sahabat yang berinfak walau hanya dengan satu genggam atau dua genggam. Karena beda Pak, orang yang melihat Nabi dengan orang yang tidak melihat Nabi. Ulun dapat telepon, adalah di sini majlis yang sering menghina sahabat-sahabat Rasulullah. Ada? Kalau ada, tidak boleh kita mengikutinya, Pak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan. Nah, ulun yang ingin menceritakan tadi, Aisyah pernah ditanya, wahai Rasulullah, wahai Aisyah, itu ada orang-orang yang menghina para sahabat Rasulullah SAW. Kata Aisyah, itu adalah hikmah Allah. Orang tersebut ketika menghina, maka mereka sudah mengalirkan pahala mereka kepada para sahabat. Nah, makanya di sini ulun tadi mengatakan tipsnya, kalau ingin menghibah itu hibah orang tua. Karena yang paling berhak mendapatkan pahala dari kita siapa? Orang tua kita. Tapi tidak mungkin orang menghibah orang tuanya. Ini bukan anjuran, tetapi ini adalah sebuah larangan sebenarnya. Ya, bukan berarti kita harus menghibah orang tua sehingga nanti pahala kita akan kita berikan kepada orang tua. Maksudnya, jangan pernah menghibah, karena orang yang paling pantas untuk dihibah adalah orang tua. Karena mereka adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan apa? Pahala. Paham gak? Hati-hati, jaga lisan. Kalau duduk di warung kopi, di warung teh, makan pisang goreng, jangan memandirakan orang. Ketuju benar memandirakan orang itu. Maka yang dipandirakan kadang-kadang bukan satu orang, dua orang. Dasar orang Arab tuh sukanya memperkosa orang. Nah, orang Arab dari mulai Nabi Muhammad tuh, para sahabat, ayo berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW nanti, hati-hati. Ketika kita membicarakan orang lain terutama dalam jumlah yang banyak, tidak mudah seseorang membagi-bagikan pahalanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu penyakit lisan yang paling utama, dan ulun akan sebutkan penyakit lisan yang kedua, yang ketiga. Yang kedua yaitu namimah. Namimah artinya mengadu domba. Tadi ulun belum jelaskan apa itu ghibah. Ghibah kata Rasulullah SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Artinya Rasul, engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Kalau itu benar, itulah ghibah. Kalau dusta, itu yang namanya buhtan. Dusta besar. Jadi ada orang berkesah kepada ulun, Ustaz, si fulan itu memang sukanya berdusta. Maka kita katakan, hati-hati, bujur kata. Bujuran Ustaz, dusta, suka berdusta. Maka berghibah sudah. Berarti kita sudah menghibah orang. Kalau tidak bujur orang itu berdusta yang dikesahkan tadi, maka kita telah berdusta besar. Jadi bujur atau tidak bujur itu bukan ukuran dalam riba. Yang ukurannya adalah menyebutkan seseorang. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Penyakit lisan yang ketiga yaitu namimah. Namimah tadi yang kedua yaitu mengadu domba. Ya, mengadu domba itu definisinya apa? Memindahkan perkataan si fulan kepada yang lain untuk menghancurkan hubungan keduanya. Misalkan saya memindahkan perkataan si fulan kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan si fulan ini dengan orang lain ini. Itu namanya namimah, mengadu domba. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namma. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba. Kemudian penyakit lisan yang ketiga yaitu dusta. Nah, ini dusta ini susah, Pak. Ya. Bahkan kalau sudah menjadi kebiasaan, tidak susah lagi dia berdusta. Bahkan padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban." Sesungguhnya
dusta akan menggiring seseorang kepada perbuatan buruk, banyak dosa. Dan perbuatan banyak dosa akan menggiring seseorang kepada neraka. Dan seseorang masih saja suka berdusta, sampai ditulis di sisi Allah dia sebagai tukang dusta. Hati-hati bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bercanda pun tidak boleh berdusta. Ya, dalam bercanda tidak boleh berdusta. Misalkan, belum beri contoh. Ayo pagi makanan. Aduh, sudah makan padahal belum makan. Nah, ini kada boleh. Ya. Yang mengajak pun jangan basa-basi. Ayo pagi makanan, ayo. Padahal tadi enggak basa-basi di sini kan tujuannya. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita berdusta walau dalam keadaan apa? Dalam keadaan bercanda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzib, jangan engkau berdusta walau kunta mazihan, kalau saat meskipun engkau dalam keadaan bercanda. Ini penyakit, tiga penyakit lisan, riba, menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang dia benci, yang kedua namimah, mengadu domba, yang ketiga dosa. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjauhi dosa-dosa ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada pengurus masjid ya, untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengajak kita menghibur orang lain lewat perkataannya? Apakah hibah itu hanya sebatas berkata-kata? Perhatikan baik-baik. Ini bagus pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita terhadap orang lain yang mengajak kita menghibur orang lain lewat perkataannya? Jadi kita ini kada hendak menghibur, tapi ada kawan yang membawai memandarakan orang. Bagaimana sikap kita? Maka sikapnya yang paling pantas dicontoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan tentang salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Hasbuka min Zainab hakadha." Wahai Rasulullah, Zainab itu orangnya. Apa? Hah? Randah. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Aisyah, lau laqad qulti kalimah, sungguh engkau telah mengatakan sebuah ucapan, lau mujizat bima'il bahr lama jazatku, kalau seandainya kalimat itu, ucapan itu dimasukkan ke dalam lautan, maka akan mengeruhkan lautan. Nah, sikap kita kalau ada orang yang menggibah orang lain di hadapan kita, satu, imma kita peringati seperti Rasulullah SAW, atau kita tinggalkan. Nah, pertanyaan yang kedua dalam ini, apakah ghibah itu hanya sebatas berkata-kata? Tidak. Seperti kalau ada orang yang memberikan isyarat, nah itu sudah ghibah. Ya, itu ghibah. Atau ada orang yang memberikan isyarat, yang kan isyaratnya ya Pak? Ya. Nah, kalau umbari kurangnya ghibah sudah. Isyarat, walau dengan isyarat dalilnya tadi apa? Aisyah tadi. Ya, radhiyallahu anha. Kemudian sehubungan menjaga lisan, apakah hukumnya pembacaan syair maulid? Malah sekarang ada perlombaannya. Ulun heran. 2 tahun yang lalu ulun baca koran. Di Banjar. Rating pembacaan Al-Qur'an di kota Banjarmasin nomor 9. Yang paling pertama pembacaan Burda, kemudian yang kedua Maulid Hamsi. Coba bandingkan, mana yang lebih utama, Al-Qur'an kah atau itu kah? Kita tidak melarang orang bersalawat. Bersalawat adalah amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, man salla alaiya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashra, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu salawat, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 salawat. Salawat Allah kepada seorang makhluk maksudnya apa? Maksudnya sana'ullah inda al-mala'il a'la, Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Itu maksudnya salawat Allah.
untuk balasan orang yang bersalawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan berarti kita mengalahkan bacaan Al-Quran, apalagi bacaan-bacaan tersebut tidak ada contohnya di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, Maulid, ya, Maulid apa? Adanya jauh 1000 tahun setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Seperti pembacaan Burda. Burda itu pengarangnya tahun 1100 sekian. Jadi abad ke-12 Hijriah dia meninggal. 12 abad setelah Nabi meninggal baru ada Burda. Di zaman Nabi tidak ada, di zaman para sahabat tidak ada, para tabi'in tidak ada, para tabi'ut tabi'in tidak ada. 3 zaman keemasan tidak ada. Malah yang paling sering dibaca adalah apa? Adalah bacaan-bacaan seperti itu. Nah ini keliru para ikhwah sekalian. Kenapa kita menghatamkan Al-Quran cuma di bulan Ramadan saja? Selainnya Al-Quran diandap di atas lemari sampai bulat, sampai debu 10 cm hendak membersihi sidin batu jatuh. Batu hanyar keselamatan 7 hari 7 malam. Itu Al-Quran, berhubungan sama Al-Quran. Subhanallah, ulun ingin membahas. Ulun pernah di Arab Saudi mempunyai kajian indahnya berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran 5 hal. Yang pertama, membaca. Yang kedua, mempelajari bacaan Al-Quran. Yang pertama tadi membaca, yang kedua mempelajari, belajar membaca Al-Quran. Yang ketiga, mendengar. Yang keempat, menghafal. Yang kelima, mengamalkan. 5-5-nya ada keistimewaan, keutamaannya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan membaca, mendengar saja ada keutamaan. Coba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dengan seksama, perhatikan dengan baik agar kalian mendapati rahmat. Para ulama mengatakan agar, di sini maksudnya wajib kalian mendapati rahmat, dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi siang ada kejadian, ulun singgah di tempat tambal ban. Subhanallah, indah sekali. Mahadangi ban ditambal, sidin yang menambal ban ini menyetel bacaan Al-Qur'an. Coba berataan tempat seperti itu. Di malnya kah, di pasarnya kah, di busnya kah, di angkotannya kah, di taksi kuningnya kah, coba Al-Quran. Ini dangdutan, tadi ada dangdutan, subhanallah. Iwak peye, ulun mau mengikuti di muka ulun ini aja. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwan, kita tidak melarang orang untuk bersolawat atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi mbokiyau, kalau seandainya ingin bersolawat maka jangan lupakan Al-Qur'an. Masa sampai rating ke-9 itu dari nomor 1 sampai ke-8 apa kalau begitu? Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Baca apa? Maulid kah? Al-Quran enggak? Baca Al-Quran, sesungguhnya dia akan mendatangkan syafaat nanti pada hari kiamat bagi yang membacanya. Apakah manakib dan burda bisa dikatakan kesyirikan? Maka ini perlu pembahasan yang panjang ya. Dalam beberapa poin, ada kita ingat poin di dalam beberapa salawat burda misalkan. Ada perkataan yang perlu dijelaskan kepada kaum muslim bahwasanya itu tidak boleh dibaca. Seperti misalkan ada perkataan, "Ya akramal khalqi ma liman a'udzu bihi siwaka inda hududil haditsil 'amim." Mahafalah, ulun dulu memimpin. Artinya, wahai makhluk yang paling mulia,
makhluk paling mulia siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari man arudu bihi. Ini kita pahami secara bahasa apa yang disebutkan oleh Al-Busiri, nah, pengarang dari Burda Al-Busiri. Mari man arudu bihi. Tidak ada sesuatu yang aku miliki untuk berlindung kepadanya. Artinya, tidak ada sesuatu yang aku miliki untuk berlindung kepadanya. Siwaka, selain engkau. Inda uduthil hadithil amin. Ketika terjadi musibah yang merata. Berarti di sini minta perlindungan kepada makhluk yang paling mulia. Siapa makhluk yang paling mulia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Burda juga disebutkan, wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Artinya, dan termasuk ilmu engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang dituliskan di dalam kitab Allahul Mahfuz, dan juga tentang pena yang menulis takdir-takdir makhluk. Padahal ilmu ini tidak ada yang memiliki siapa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka perlu dijelaskan kepada kaum muslim perkara itu. Tapi ini perlu satu majlis, nah, karena panjang permasalahan. Karena harus pakai mukaddimah, harus dijelaskan awalan dan akhiratnya, ya. Sehingga tidak salah paham, jangan-jangan nanti kita dikira orang melarang seseorang untuk berselawat, melarang seseorang untuk membaca Al-Qur'an, tidak sebenarnya. Tapi harus dijelaskan dari awalnya. Allahu a'lam. Kenapa kita harus menuntut ilmu agama? Bukankah kita tidak akan dihukum terhadap apa yang tidak kita ketahui? Bagus. Apa maksud Sidin? Kenapa harus belajar? Bukankah menjadi orang kadar tahu lebih baik daripada enam tahu kadar mengamalkan? Ayo, apa jawabannya? Jawabannya karena kita diperintahkan untuk beribadah. Bagaimana kita beribadah kalau tanpa ilmu? Masih ingin kita belajar? Nah, ya. Karena kita ini ada di dunia untuk beribadah. Bagaimana kita bisa beribadah kalau seandainya tanpa ilmu? Makanya Allah menyebutkan sifat orang yang tidak akan pernah merugi. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Seluruh jenis manusia, mau kaya, miskin, mau hitam, putih, mau pendek, kaya, miskin, mau pendek, tinggi, seluruh, mau ningrat, Arab, bukan Arab, Banjar, hulu sungai, apa saja. Pokoknya seluruh jenis manusia sungguh di dalam kerugian. Kecuali siapa? Illalladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Iman tidak akan pernah terjadi kecuali dengan apa? Ilmu. Sudah berilmu, ini tanda orang yang sukses dunia akhirat, ya. Sudah berilmu, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Sudah berilmu, amalkan. Wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Sesudah mengamalkan, didakwahkan. Ketika mendakwahkan pasti ada yang pro, ada yang kontra, maka sabar. Nah, ini kunci orang, tips hidup sukses dunia akhirat. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar dalam berdakwah. Jadi insya Allah yang menulis pertanyaan ini insya Allah mau belajar lah ini, ya. Bagaimana kita hidup qanaah? Hidup qanaah itu artinya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Ridhoi, relai apa yang dibagikan oleh Allah, maka Anda menjadi manusia yang paling kaya. Sesudah kita ikhtiar, usaha maksimal, ternyata Allah cuma ngasihnya ini, sudah ridhoi. Itu namanya qanaah. Itu namanya puas, lapang dada atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat qanaah ini bagus, Pak. Kenapa? Karena orang tidak akan mudah, tidak akan mudah depresi, tidak akan mudah stroke, tidak akan mudah mengeluh kalau dia mempunyai sifat apa? Qanaah. Misalkan di hadapan saya ada satu piring, kemudian soto,
kemudian ada babatnya, kemudian ada dagingnya, plus lengkap pokoknya. Qona'ah kita, puas kita, nyatai puas lengkap. Contoh yang lain, kan? Wah, aku memberi contoh yang lain, cuma ada satu piring, nasi putih, sambal sedikit, kemudian intan atau tahu aja. Tahu Sumedang banyak kalau ini. Nah, tahu aja. Sigit qona'ah dengan pemberian Allah sesudah berusaha semaksimal mungkin hanya dapatnya itu, maka ini orang yang paling kaya, lebih kaya daripada orang yang kaya-kaya. Kenapa? Karena orang yang kaya senantiasa merasa kurang. Ini aja lah. Ya, ini aja lah waktunya. Aja. Mana nilainya? Mana patinnya? Mana sambalnya? Mana gangan asamnya? Selalu merasa kurang. Nah, ini orang senantiasa apa? Tidak qona'ah, maka dia banyak mengeluh. Wallahu a'lam. Apakah di saat kita beristighfar penuh disertai niat, misalnya jika kita merencanakan bertambahnya rezeki, jika kita pertanyaannya enggak paham, adakah koreksi takwa dengan adakah koneksi takwa dengan tawakal atau sebaliknya? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal adalah merupakan aplikasi dari atau implementasi dari takwa. Jadi takwa itu sub besar, salah satu nilai takwa atau aktivitas takwa adalah tawakal. Itu jawabannya. Allahu a'lam. Apa perbedaan memperingatkan tentang seseorang kepada istri atau siapa saja dengan ucapan riba? Karena terkadang seseorang ingin memperingatkan tapi ternyata jatuh pada riba. Dan bagaimana batasan memperingatkan? Kadang orang bisa keasikan. Perhatikan baik-baik. Kalau seseorang ingin mengingatkan, misalkan ulun berbicara di hadapan bapak-bapak, wah bapak-bapak sekalian, kalau ada si fulan yang menyebarkan kesyirikan berdakwah di hadapan bapak-bapak, maka harus ditolak. Kalau ada yang menyebarkan ajaran tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah, harus ditolak. Contohnya si fulan, maka ini bukan riba. Ini adalah memperingatkan kaum muslim. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, silakan periksa, dalam kitab riba beliau menyebutkan ada 6 riba yang diperbolehkan. Yang pertama, yang saya ingat ya, nanti mungkin tidak lengkap. Yang pertama, seorang yang mengadu kepada hakim tentang orang lain. Ini boleh menyebutkan orang lain tersebut. Kata si hakim, ada apa urusanmu? Ini si fulan begini, begini, begini Pak Hakim. Berarti kan kita nyebutin orang lain. Nah, ini riba yang diperbolehkan. Yang kedua, riba orang yang diperbolehkan adalah orang yang ingin memberikan nasihat kepada masyarakat muslim untuk menjauhi si fulan karena si fulan berbahaya, karena si fulan mengajarkan ajaran sesat, si fulan mengajarkan tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, si fulan mengajarkan kita tidak untuk sembahyang. Nah, ini boleh dilakukan. Yang ketiga, orang yang minta fatwa. Misalkan ada di hadapan ulun Pak Bambang minta fatwa kepada ulun. Ustaz, ulun minta fatwa. Apa fatwa? Apa pertanyaannya? Bagaimana kalau seandainya istri saya itu sikapnya seperti ini kepada saya? Apa kalau dilihat dari hukum syar'i, apa jawabannya dan apa sikap saya? Ini kan menceritakan tentang istri atau menceritakan tentang tetangga. Nah, maka ini orang yang minta fatwa diperbolehkan untuk menerima. Tentunya dengan kadar yang apa? Yang diperbolehkan, hanya batasan-batasan yang ditanyakan saja. Nah, ini 4 yang belum ingat, yang lainnya belum lupa, 2 lagi. Ya. Kalau kita koneksikan dengan pertanyaan ini, maka seorang suami jika ingin memperingatkan istrinya tentang seseorang, maka jangan sampai memperingatkan dengan terlalu berlebihan tentang seseorang tersebut. Misalkan, wahai istriku, si fulan tidak baik kita bergaul dengannya karena begini. Ini bagus dan ini termasuk daripada tanggung jawab suami kepada istrinya.
ya. Maka ini diperbolehkan asalkan jangan terlalu berlebihan. Karena kadang-kadang yang dipermasalahkan hanya permasalahan A tetapi merembet kepada B, C, D, E sampai Z. Nah, ini tidak perlu ya. Wallahu a'lam. Jika melawak banyak berdusta, bagaimana hukum nonton acara lawak tersebut? Maka Bapak Ibu saudara-saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya takutkan itu masuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Ya. Wa in kana mazihan, meskipun dalam keadaan bercanda. Ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bercanda, tetapi beliau mengatakan, "Inni wallahi inni la amza." Demi Allah aku bercanda. "Wala aqulu illa al-haqq." Dan aku tidak mengatakan kecuali perkataan yang benar. Jadi jangan hanya kita ingin bergayaan tetapi kita bercanda, tidak boleh. Nah, tetapi kita berdusta, wallahu a'lam. Bolehkah kita menceritakan keburukan orang lain kepada seseorang dalam rangka meminta nasihat? Maka jawabannya sama seperti tadi, ya. Kalau seandainya di sana ingin meminta nasihat, maka diceritakan dengan keperluan secukupnya saja. Yang dilarang adalah menyebutkan sesuatu tersebut tanpa ada motivasi. Kenapa dia menghibah orang lain? Wallahu a'lam. Sholat berjamaah, imam apakah lebih dahulu menyusun saf? Apakah menyuruh qomat lebih dahulu? Karena di masjid-masjid imam bermacam-macam cara mengaturnya, ulama yang afdal. Maka jawabannya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tuqimu shalah hatta tarawni. Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni." Begitu hadis. Jika diiqamahkan sholat, maka jangan kalian bangun sampai kalian melihat aku, yaitu sebagai imam. Jadi imam datang, baru setelah itu diiqamahkan sholat, baru bangun. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kapan diiqamahkan sholat? Ketika imam datang. Berarti pekerjaan imam pertama adalah ketika imam datang, apa? Qomat. Baru setelah qomat, maka imam memerintahkan untuk merapatkan saf, meluruhkan saf. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sawu shufufakum fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah." Luruskan saf kalian, sesungguhnya kelurusan saf termasuk daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Jadi yang ulun bisa jawab adalah diiqamahkan sholat ketika imam datang, kemudian setelah iqamah selesai baru imam memerintahkan apa? Dirapatkannya saf. Wallahu a'lam. Doa sesudah qomat, adakah jamaah ada yang berdoa, ada yang tidak? Kalau berdoa, apa doanya? Saya sudah periksa fatwa dari beberapa ulama, di antaranya fatwa kerajaan komite tetap untuk riset ilmiah dan fatwa kerajaan Arab Saudi, dan juga bukan hanya Arab Saudi, jadi salah satu komite ahli fikih di yang berada di Jeddah yang mengumpulkan seluruh ulama-ulama fikih di dunia, bukan hanya Arab Saudi. Mereka mengatakan karena iqamah disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adzan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal adzanain shalatun." Di antara dua azan ada salat. Maksudnya di antara azan dan iqamah ada salat. Nah, di sini dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut iqamah itu juga azan. Maka berdasarkan keumuman hadis ini, dan ini adalah metode para ulama rahimahullah, jika ada sebuah keumuman maka kita berdalil dengan keumuman tersebut dan tidak berlepas sampai ada dalil yang mengkhususkan keumuman tersebut. Ketika ada keumuman ini, iqamah disebut adzan dan adzan kita diperintahkan untuk berdoa setelahnya, maka iqamah juga wallahu alam diperintahkan untuk berdoa setelahnya. Wallahu alam. Doanya bagaimana? Sama ketika kita telah mendengar azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati qa'imah da'wati tamma wassalatu qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Seperti itu doanya.
adakah riba yang diperbolehkan? Misal kita menjelaskan keadaan seseorang yang suka menipu atau berhutang tapi sulit ditagih atau cenderung agar saudara kita berhati-hati. Ya ini seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya untuk amar ma'ruf nahi mungkar boleh, ya diperbolehkan. Tapi jangan terlalu berlebihan. Karena yang di dalam pertanyaan tadi kan, dia kalau berhutang susah lagi, kalau beri ini kita berhubungan perkara duit susah lagi. Maka yang diceritakan cuma itu. Jangan yang diceritakan, wah keluarganya dia kayak ini dua. Wah, ini terlalu berlebihan. Bagaimana membicarakan orang yang sifatnya positif, keberuntungan, kebaikan? Apakah termasuk riba? Tidak. Karena dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, riba zikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Notabene, seseorang akan disebutkan sesuatu yang dia benci adalah keburukannya. Maka kalau kebaikannya, maka itu bukan apa? Bukan riba. Allah wa'ala. Bolehkah ulun bertanya tentang sholat? Boleh. Ada khilaf tentang bersedekap saat yang tidak mendahulukan tangan dari lutut, menggenggam pas mau berdiri, menggerak-gerakkan jari, iftirash pada saat salat yang dua rakaat, apakah ini perbedaan yang rahmat? Ini satu pertanyaan, lima subnya pertanyaan. Pertama, bersedekap ketika iktidal. Kita ruku, kemudian sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Ada yang bersedekap, ada yang menjulurkan tangannya. Maka jawabannya bilang lebih kuat wallahu alam yang menjulurkan tangannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diceritakan oleh para sahabat sifat sholat beliau adalah ketika beliau habis dari ruku, beliau iktidal sampai seluruh tulangnya kembali kepada tempatnya semula. Seluruh tulang kembali kepada tempat semula adalah seperti biasa orang berdiri. Ya, ada lagi yang berpendapat dengan bersedekah. Maka ini mereka berpendapat dengan dalil yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi, wallahu alam, pendapat yang pertama lebih kuat. Dan kalau ada orang yang bersedekah, sholatnya juga sah. Sholatnya juga apa? Sah. Tidak, bukan berarti tidak sah. Mendahulukan tangan dari lutut, maksudnya ketika sujud ini, mana yang didahulukan? Pian apa yang mendahulukan? Tangan kan ruku kak? Tangan kan sujud ke lutut kak? Tangan. Angkat tangan. Demokrasi. Nang lutut angkat tangan. Banyak olah lutut. Nah, maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan tangan dulu, ada yang mengatakan lutut dulu. Ya, perbedaan pendapat ini berawal dari atau sebabnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah kalian turun sebagaimana turunnya unta. Ya. Nah, turunnya unta, sebagian ada yang memahami lutut duluan. Ya. Maka dia akan tangan duluan. Ya. Ada yang memahami turunnya unta tangan duluan, maka akhirnya dia lutut duluan. Karena dilarang kita menyerupai unta di dalam sholat kita. Maka Bapak Ibu terjadi perbedaan pendapat disebabkan karena hadis ini. Jadi sebabnya itu, ya sebabnya itu. Kemudian ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau sujud beliau mendahulukan tangan sebelum ruku, sebelum apa? Lutut. Nah, dari sini kita bisa ambil perbedaan pelajaran terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Dua-duanya jika dikerjakan sholat seseorang sah. Paham ya? Dua-duanya jika dikerjakan sholat seseorang sah. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan kalau ingin sujud lutut duluan maka sholatnya tidak sah. Tidak ada juga yang mengatakan kalau ingin sujud telapak tangan duluan maka sholatnya tidak sah. Ini tidak ada. Ya, Syekhul Islam mengatakan dua-duanya jika dikerjakan, kalau ada yang tutup duluan, ada yang tangan duluan, maka dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma kita berbeda pendapat mana yang lebih kuat. Nah, itu tergantung yang memiliki dalil.
dan memeriksa dalil, ya begitu ya. Jadi jangan dijadikan ini sebagai kalau saya akan bergabung dengan kelompok itu karena kelompok itu tangan duluan. Saya akan bergabung kelompok ini karena kelompok itu lutut duluan. Ini tidak bukan kelompok-kelompokan ini. Ya ini Bapak Ibu saudara. Wallahu a'lam. Iftiras pada sholat yang dua rakaat, maka ini juga terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya adalah ada sebuah hadis yang berbunyi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raka'atil akhirah jalasa mutawarrikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika duduk di rakaat terakhir, perhatikan hadisnya, di rakaat terakhir maka beliau duduk dalam keadaan tawarruk. Madhab Syafi'i rahimahullahu taala, beliau memilih berarti semua sholat di rakaat terakhir apa? Tawarruk, termasuk di dalamnya sholat subuh, sholat jumat, sholat sunat, karena rakaat terakhir beliau berpegang kepada lafaz rakaat terakhirnya, pokoknya duduknya tawarruk. Tawarruk itu apa? Memasukkan kaki kiri ke kaki di bawah kaki kanan, itu tawarruk, dan duduk di atas apa? Di atas waraq, ya, di atas pantat kita, itu tawarruk. Nah, adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya duduk tawarruk hanya dikerjakan pada rakaat yang keempat, yang mana sholatnya ada dua tasyahud. Ini pendapat yang keberapa? Yang kedua, ya. Duduk tawarruk dikerjakan pada rakaat yang keempat, yang mana sholatnya dua apa? Tasyahud. Adapun yang sholatnya dua rakaat satu tasyahud, maka duduknya iftirash. Kenapa? Karena yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu dalam hadis Wa'il ibnu Hujur. Nah, terjadi kan perbedaan pendapat, ya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah membedakan antara dua tasyahud, ya, dua tasyahud. Apakah itu empat rakaat dua tasyahud atau satu kali tasyahud? Jika satu kali tasyahud seperti sholat subuh, jumat, dan sholat sunat, maka duduknya apa? Iftiras. Jika sholatnya isya, maghrib, kemudian duhur, asar, maka duduknya di tasyahud yang terakhir, duduk secara tawarruk. Ya. Tetapi jika ada yang mengambil pendapat seperti pendapatnya Imam Syafi'i, maka kita tidak bisa menyalahkan. Paham ya? Tidak bisa apa? Menyalahkan. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan pemahaman beliau idza qa'ada fi raka'atil akhirah. Jika beliau Nabi Muhammad SAW duduk di rakaat yang terakhir, maka beliau akan duduk tasyahud, yaitu dengan cara tawarruk. Wallahu a'lam. Mungkinkah ada opsi menyesuaikan saat di daerah ini dan kawasan Asia Tenggara mayoritas tidak seperti hal di atas? Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling bagus permasalahan ini dijelaskan kepada umat. Maka saya pernah mengatakan, saya pernah diskusi dengan salah seorang yang dituangkan dari sebuah organisasi. Beliau ingin menjelaskan, kata beliau, beliau mempunyai satu judul yang bagus. Beliau mengatakan bermacam-macam tata cara sholat sesuai dengan Nabi. Maksudnya apa? Kita kadang sekilas melihat orang sholat berbeda dengan kita, wah itu sholatnya aneh ya, langsung menyalahkan. Padahal semua ada apa? Dalilnya dan sahih. Ya, dan sahih. Karena kenapa? Karena perbedaan itu ada dalam para ulama ketika berbicara masalah usul fikih. Perbedaan dibagi menjadi dua. Ada perbedaan yang kontradiksi, ada perbedaan tanawu. Perbedaan tanawu itu artinya perbedaan yang bermacam-macam, bisa dikerjakan satu yang ini, satu yang ini, satu yang ini, silakan. Seperti contoh misalkan kalau kita lagi ruku, maka kita bisa membaca doa subhana rabbiyal azim saja, sampai situ boleh. Ada lagi yang ingin membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, boleh. Ada lagi yang ingin membaca subuhun kudus rabbul malaikati war ruh, boleh. Ada lagi yang ingin membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, boleh. Semuanya hadisnya sahih, seperti salam juga. Salam, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dan jangan aneh. Salam ada empat macam.
Di antaranya yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ketiga, assalamualaikum saja. Ada lagi yang keempat, assalamualaikum assalamualaikum satu, kemudian ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pendapat yang kelima yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama di salam yang kelima ini berbeda pendapat. Ada yang mensahihkan hadisnya, ada yang melemahkan hadisnya. Jika yang mensahihkan dia mengamalkan, yaitu urusan. Yang mensahihkan hadisnya kita tidak bisa memaksa. Ya, jika ada yang melemahkan, kemudian dia tidak mengamalkan kecuali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita tidak juga bisa memaksa untuk orang memakai warahmatullahi wabarakatuhnya dua-duanya. Nah, disinilah kalau kita berbicara masalah khilaf fiqhi, benar-benar khilaf, bukan antara sunnah dan bidah, tauhid dan syirik, bukan, tetapi khilaf fiqhi yang semua mempunyai dalil, maka kita harus berlapang dada tanpa membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Wallahu a'lam. Celana kami sedikit atau sampai di buku lali mata kaki. Buku lali lah, tapi kadang terjajak tepair-pair, hati kita tidak sombong. Bagaimana Ustaz? Maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan jelas dalam hadis riwayat Bukhari, ma asfalal ka'bain fa finna. Artinya apa? Yang di bawah dua mata kaki di dalam neraka. Di sini Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan tentang sombong, tidak menyebutkan tentang tidak menginjak-injak, enggak. Tapi yang di bawah dua mata kaki, maka di dalam neraka. Hadisnya riwayat Bukhari. Ada lagi hadis yang lain menyebutkan tentang kesombongan, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yamdurullah man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat, tidak apa? Melihat. Ia memanjangkan pakaiannya lebih dari dua mata kaki karena sombong. Ini berarti ada dua hukum dan ada dua siksa. Yang pertama, yang memanjangkan dua mata kaki di dalam neraka. Yang kedua, yang memanjangkan di bawah dua mata kaki akan disiksa dengan siksanya lebih pedih daripada yang pertama. Bukan hanya di dalam neraka, tetapi tidak dilihat oleh Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, tidak dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada dua hukum, dua siksa, maka tidak bisa kita gabungkan. Saya beri contoh misalkan kepada saudara ini, atau kepada saya bicara kepada anak saya, kamu kalau keluar rumah, ya kalau keluar rumah, maka kamu akan tidak saya belikan mainan. Hukumannya apa? Tidak dibelikan mainan. Saya beri opsi yang kedua, kalau kamu keluar rumah dan main bola, maka saya akan tidak belikan mainan dan saya akan kurung kamu ke dalam kamar. Coba, sama gak ini dua ini? Tidak sama, berarti tidak bisa disatukan. Nah, paham ya Bapak Ibu sekalian, dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, permasalahan seorang muslim kalau ada di dalam hadis Rasul neraka tidak dilihat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, ini harus berpikir dia. Jangan mudah-mudah meremehkan maksiat. Ya, jangan mudah-mudah meremehkan maksiat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa ulun sampaikan, apa yang baik. Tetapi masalah isbat, ada sebagian ulama di antaranya Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kalau sombong maka itu yang diharamkan. Adapun yang tidak sombong maka dimakruhkan. Itu pendapat beliau. Kita melihat kepada hadis dan Rasulullah SAW tanpa mengurangi hormat kita kepada ulama-ulama Islam. Wallahu a'lam. Demikian apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.